Ya halo, assalamualaikum. Hari ini saya kembali hadir untuk teman-teman Kicomania. Kali ini, kesempatan kali ini saya ada di pasar Buritan Pekalongan, akan mengawal sebuah pelarian prestasi Latber bersama Raja Wali Indonesia. Simak eksplorasi saya. Jangan lupa like, subscribe, and share channel saya Kalong Kicau Pekalongan Kicomania. Ya, ini adalah sesi pertama di mana kelas Suca Ijo di kelas utama tiket 30.000 terpantau ada sekitar 30-an burung. Ya, terlihat di sana banyak burung bekerja dengan maksimal. Baik, waktu penilaian untuk sesi Suca Ijo di sesi yang pertama, tiket 30.000 sudah habis. Kemudian sambil menunggu nominasi, dipersiapkan saja untuk rekan-rekan yang bermain murai batu, pemegang tiket murai batu A, tiket 30.000 sambil dipersiapkan untuk sesi berikutnya. Setelah Suca Ijo selesai, sambil mempersiapkan diri untuk rekan-rekan yang bermain murai batu, pemegang tiket murai batu A 30.000, silakan sambil mempersiapkan diri. Bendera favorit sudah berjatuhan di sana, artinya selesai sudah untuk penilaian sesi Suca Ijo A, dan selamat kami ucapkan untuk para pemenang. Kemudian silakan sambil dipersiapkan saja untuk rekan-rekan yang bermain murai batu, pemegang tiket murai batu A 30.000, sambil dipersiapkan masuk ke lapangan untuk sesi berikutnya. Untuk rekan-rekan pemegang tiket murai batu A 30.000, dipersiapkan masuk ke lapangan. Sambil dipersiapkan di belakang murai batu untuk rekan-rekan yang bermain lobet dewasa, poin maksimal 1.200, tiket 15.000, silakan mempersiapkan diri untuk sesi berikutnya setelah murai batu. Untuk rekan-rekan yang bermain lobet dewasa, poin maksimal 1.200, tiket 15.000, silakan sambil mempersiapkan diri untuk sesi berikutnya setelah murai batu.
Ya, kali ini kita masuk ke sesi yang keempat, di mana cutter sudah digantangkan. Walaupun nggak banyak, namun pada kesempatan kali ini cutter sangatlah banyak burung-burung yang istimewa. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and share channel saya, Kalong Kicau, Pekalongan Kicau Mania.